Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Mak Mukram bin Mak Kamil atau UNK selaku mutawif Abu Rizki Tawif untuk Islam Berhad. Ibu ayah tuan sekalian, bagaimana sekiranya kita ni masih berhutang? Sama ada hutang bank, hutang rumah, hutang kereta dan sebagainya. Tapi kita ingin ataupun nak sangat untuk menunaikan umrah. Oleh itu, suka saya nak tekankan kepada tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, seharusnya kita dan sebolehnya kita selesaikan dahulu hutang kita setakat mana yang kita mampu. Dan setelah pada tu, sekiranya mana kita ni memang dah dijemput sebagai tetamu Allah, teruskan hajat kita untuk pergi menunaikan umrah. Akan tetapi perlulah mengikut kepada syarat-syarat ataupun yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai seorang perhutang. Sebagai contoh, yang mana saya teringat dalam ayat Quran, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 275 berkenaan ataupun bertepatan dengan penghutang ni, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Maksudnya Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh itu, suka saya tekankan di sini, dalam kita meminjam wang dan sebagainya, haruslah kita mengikut syarat-syarat dan haruslah kita langsaikan hutang tersebut sekadar mana yang kita mampu, insyaAllah.